Saban tahun, sambutan Aidilfitri di Kampung Makam Georgetown meriah dengan rumah terbuka, kunjung-mengunjung ke rumah jiran tetangga dan sanak saudara. Namun, suasana Aidilfitri kali ini jauh berbeza apabila kampung itu dilihat sunyi dan lengang berikutan penduduk hanya menyambut lebaran dengan berada di rumah masing-masing. Jururawat Norsyah Sha'ari berkata, walaupun Aidilfitri dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB tidak semeriah dahulu, namun penduduk tetap menyambutnya dengan cara masing-masing. Katanya akibat pandemik COVID-19, dia sendiri tidak menerima tetamu dan hanya beraya bersama ahli keluarga demi keselamatan semua pihak. Raya memang banyak different, tapi kita raya ala kadar sajalah. Sebab dah puasa sebulan, kesian kat anak-anak, raya je lah. Tapi at the same time, kita jaga kita lah. Kita buat apa yang government suruh, nak masuk rumah cuci tangan, keluar pakai face mask, then tak galakkan kawan-kawan datang, saudara mara yang jauh-jauh sangat, tak galakkan datang kat rumah lah. So dengan family sajalah. Norsyah berkata tindakan pihak polis membuat pemantauan ke kawasan kampung mereka juga dilihat sebagai usaha murni bagi memastikan semua penduduk mematuhi arahan PKPB. Sementara itu, Ketua Polis Balai Jalan Patani, Assistant Superintendent Alimin Salih berkata, sepanjang rondaan hari kedua Aidilfitri, pihaknya mendapati kebanyakan penduduk kampung berkenaan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Pemeriksaan rumah ke rumah mendapati hanya kenderaan keluarga sahaja berada di kawasan perkarangan. Di mana yang kita perhati tadi, rata-rata 90% penduduk tetap di kampung makam ini mengamalkan dan mempraktikkan SOP keselamatan sambutan Aidilfitri pada tahun ini. Dan rata-rata 90% ke 95% penduduk kampung ini adalah penduduk tetap dan didapati tiada mana-mana ahli keluarga yang bekerja atau menetap daripada luar datang berkunjung pada Aidilfitri tahun ini. Dan sambutan Aidilfitri pada tahun ini alhamdulillah secara sederhana dan hasil pemantauan kita secara keseluruhannya dapati semua penduduk mematuhi SOP pematuhan sambutan perayaan pada tempoh PKPB pada tahun ini. Alhamdulillah. Beliau berkata demikian selepas melakukan rondaan dan pemeriksaan mengejut di Kampung Makam Georgetown pada hari kedua Aidilfitri.